Taglinch ya. Ngayon. Ya, yang ini ngajak ngomong bener lah. Ini lagi jalannya. Nah, inilah kolam kita. Gak bersih sih ini kalinya. Hah? Apa tuh? Makasih. Amat sih. Ini udah matang ya? Padangnya. Ini jagungnya udah setinggi kita ya? Tadinya belum ya? Ini hamil amannya. Kayaknya kecil segini, pendek. Ini kacang juga ya? Ini gak terlalu. Tetapi engkau selalu teguh melewati jalan yang berliku, tapi itu tak buatmu pilu. Berpacu dalam setiap hentakan lagu yang selalu mengiringi langkahku. You got me losing my mind. You got me fired up. Never give up for you, gonna try us. You and me against the world with you, I'd rather die tonight. You hit my heart. Pas banjir jangan. Banjir gak bisa buang. Wah. Oh, ada yang mandi di sini. Ku kan merangkai kata untuk mengukir sebuah cerita, sebuah kisah kita berdua kan terdekat. Lupa, ternyata di sana mandinya tuh arah si mau enggak, enggak. Di situ kamu deh biar jangan. Jangan apa? Ini ya. Dalam enggak, Nong? Oh, ada ikan. Kemarin banjir ya? Bersihlah kalau banjir mah. Ini aja lagi kering udah begini, apalagi lagi airnya banyak ya. Kalau airnya banyak mah pastinya airnya jernih, jadi itu langsung alirannya ke sungai mana, ke sungai, ke laut. Ke Bakri deket ya dari sini, kurang lebih jarak laut 200 meter ke sana. Nah ini dia. Ya mandi lagi, mandi. Iya ya, seru ya. Asik banget. Kita kapan nanti ya? Seperti kali Cimanuk. Ini sengaja buat ini untuk mandi sebenarnya. Apa nih wisan ku nih? Galau wisan dong. Di kali bisa tuh. Di hati-hati ya, jangan takut jatuh. Nanti kena batu ya. Wih hebat. Wih hebat. Hati-hati kena batu itu. Ok.
Oke, dadah-dadah semuanya. Mama mau pulang. Hati-hati ya, sampai makan. Wah, udah bawa itu doang nih. Jalan menuju kemana nih? Menuju pulang. Lewat belakang. Ini kebunnya Teh Imas, banyak sekali jagung dan wahana-wahana cabai. Cabainya nggak jadi, tapi nanti bisa dirombak jalan, masih bisa diperbaikin. Ini punya siapa juga nih, jagung? Ini dia warung Pak Agus, sangat fenomenal, terlaris di Bali. Ini kandangnya Pak Andre. Emang ayam gak termasuk binatang? Ya, binatang yang enak dimakan. Ya, namanya juga binatang. Ya, maju kemarin beli dua. Nah, kalau teman beli, mau beli ayam yang murah, kesini aja ke rumah Pak Andre. Bakti. Pewadah ayam terbesar. Aduh, di sini tempat langganan banjir ya. Ya dulu, tahun 2002. Tanah masih kosong, mau dijadikan wahana tempat distro, gym. Ya nanti suatu saat mungkin di sini akan dijadikan lapangan futsal, bisa jadi. Kesananya lagi ke arah terus ya, terus lebih banyak lagi kampung kosong tapi bagus-bagus kampungnya, rumahnya keren-keren. Di depan PT Kon Bakri, bukan Bakri, Kon, PT orang Cina. Terus sampai ke rumah Pak RT. Kafe juga ya. Jalanan yang melelahkan. Ri, masih sama cerita cinta tadi, Ri. Aduh, kamu baru kemarin. Ya. Sambut sama kucing garong. Ada kaki. Anak-anak orang mandi di kali rombe. Itu yang terlebih di itu. Mana coba lihat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton perkarangan Bakri. Pulau Ampel.